Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Tukang Service. Di video kali ini saya akan review singkat HP Xiaomi Redmi Note 5A yang secara harga ini cukup terjangkau dengan kualitas yang cukup mumpuni ya di kelasnya. Oke, langsung saja ya kita buka kotak pembelian dari Redmi Note 5A. Dalam kotak pembelian terdapat satu buku garansi ya, dan satu buku panduan ya, user manual untuk pengguna Redmi Note 5A. Oke. Dan ada juga charger beserta kabel USB-nya ya, beserta pengait kartu SIM untuk slot memori dan kartu SIM-nya. Sedangkan untuk layarnya, ponsel ini menggunakan layar seluas 5,5 inci dengan pelindung Gorilla Glass 3 ya. Sayangnya ponsel ini tidak mengusung sensor fingerprint ya, dan bodinya lebih didominasi oleh material dari bahan plastik. Kameranya, ponsel ini hanya memiliki kamera depan dengan resolusi 5 megapiksel tanpa LED flash ya. Dengan bagian belakang ada kamera dengan lensa 13 megapiksel ya, LED flash yang dilengkapi dengan flash. Berikut ini adalah contoh hasil yang saya hasil gambar tangkapan dari kamera Redmi Note 5A. Cukup tajam, saya kira tajam, cukup terang. Generasi terbaru ini sudah mendukung 3 slot kartu SIM ya, yang 2 untuk SIM card yang pertama dan yang terakhir untuk memory card. Sedangkan untuk audionya Note 5A ini juga cukup bagus ya suaranya, dengan sedikit bass ya dan treble yang cukup baik ya saya kira. User interface cukup smooth ya, dengan penggunaan MIUI 854 ya dengan Android Nougat 7.1.2. Cukup lumayan smooth. Oke, itu dia. Sedangkan untuk spesifikasi yang diusung ya, ponsel ini menggunakan Snapdragon 425 ya, dengan dukungan RAM 2GB serta ROM sebesar 16GB. Untuk kekuatan baterai dengan kapasitas 3080 mAh ya, ponsel ini masih mampu bertahan hingga 16 jam ya untuk memakai normal yang diselingi dengan game serta beberapa aplikasi yang cukup berat. Dari sekian banyak kemampuan yang dimiliki, ponsel ini bisa kamu bawa pulang dengan harga 1,6 jutaan saja dengan garansi resmi dari TAM. Oke, sekian review singkat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nantikan juga video-video menarik berikutnya dari Tukang Service Channel.